Penyerang andalan Persib diganjar penghargaan oleh PT LIB. Penyerang Persib Bandung, David Da Silva kembali mendapatkan gelar individu yaitu pemain terbaik bulan April dari PT Liga Indonesia Baru. David Da Silva mengaku senang karena titel ini menjadi bukti bahwa dirinya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Persib. David juga menilai, gelar ini tak lepas dari peran semua pemain yang selalu memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Ia bertekad kembali melakukan yang terbaik untuk Persib, sekaligus menjaga asa timnya dalam memburu gelar juara di musim ini. Ya, ini adalah sebuah kebanggaan untuk mendapatkan itu. Ini membuktikan bahwa saya menjalankan tugas saya dan saya ingin lebih, buka David. Kebahagiaan David juga kian lengkap karena Persib mampu meraih kemenangan atas Bali United. Baginya kemenangan ini sangatlah penting karena jarak Persib dengan gelar juara semakin dekat dan David akan berusaha mewujudkan target juara. Bisa dilihat pertandingan hari ini begitu luar biasa dan kami bermain dengan sangat bagus. Ini adalah mengenai tim kami mengarahkan pandangan pada trofi dan menjalankan pekerjaan dengan baik. Karena itu saya memberikan yang terbaik dan saya juga melakukan itu, terang David. Atas kemenangan kontra Bali United, disebut David, Persib tak akan larut dengan euforia berlebih. Ia memastikan Persib akan terus menjaga konsentrasi di masa persiapan jelang hadapi laga final Championship Series Liga 1. Tetapi musim ini belum berakhir, kami masih akan memainkan dua laga di depan. Kami harus fokus karena ini sangat penting bagi Bobotoh dan juga bagi saya pribadi. Ini yang paling penting untuk musim ini, tutupnya.